Saudara, Bandara VVIP di IKN Kalimantan Timur belum dapat dioperasikan untuk menunjang pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Hal ini diungkap Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono merespon belum bisa digunakannya bandara tersebut. Menurut Basuki, hal yang terjadi lantaran masih kurang sekitar 300 meter dari yang seharusnya ada 2.200 meter untuk panjang landasan pacu. Basuki menyebut hujan selama beberapa hari terakhir di IKN jadi salah satu penyebab molornya pembangunan bandara. Diprediksi bandara khususnya landasan pacu baru rampung 14 Agustus mendatang dan dipastikan belum bisa digunakan hingga 17 Agustus. Tamu-tamu dari Jakarta, mohon maaf karena bandara kita yang di IKN masih kurang 300 meter lagi untuk 2.200. Targetnya kami waktu itu 2.200 meter sampai dengan 17 Agustus. Tapi karena kondisi hujan waktu yang lalu, sekarang ini 24 jam kita kawal dengan TMC. Sehingga alhamdulillah kami 2 minggu di sana juga nggak hujan.